Bertepatan dengan Hari Raya Kuningan, pada Sabtu kemarin masyarakat desa adat Munggu Mengwi, Badung, Bali menggelar tradisi Mekotek. Tradisi turun-temurun warga Bali ini tergolong ekstrim karena setiap laki-laki beradu nyali untuk bisa menaiki piramida atau gunungan yang dibentuk dari ratusan batang kayu pulet. Alunan suara kul-kul jadi penanda dimulainya tradisi ngerebeg atau yang lebih dikenal dengan tradisi Mekotek di desa Munggu Mengwi, Badung, Bali. Laki-laki warga setempat berpakaian adat berjalan mengelilingi jalanan desa sambil membawa sebatang kayu pulet dengan panjang antara 3-4 meter. Bagian ujung kayu dihiasi tamyang atau tameng serta daun pandan berduri sebagai simbol tombak. Saat tiba di persimpangan jalan desa, tradisi Mekotek pun digelar. Laki-laki yang memegang kayu pulet berkumpul membentuk kelompok, menyatukan kayu pulet sampai menyerupai piramida atau gunungan. Pemuda yang ada kemudian beradu untuk sampai di puncak piramida. Bagi yang sampai di puncak, dia berteriak memberi semangat atau komando kepada warga lainnya. Nah, daripada orang naik di dalam piramid atau mekotek itu sebenarnya adu nyali saja, ada tradisi itu. Karena sudah turun-temurun dari dulu memang ada suatu mekotek itu seperti yang dilihat di dalam media sosial itu ada orang menaik itu menggunakan adu nyali. Tradisi mekotek tidak hanya menarik perhatian warga lokal. Sejumlah turis mancanegara pun gembira bisa menyaksikan tradisi unik Bali ini. A wonderful ceremony and I'm excited because it's first time I'm Bali and I see this ceremony for me. It's marvelous and I happy. I have a trees because I'm so happy to see it and hear your wonderful nation. Tradisi Mekotek turun-temurun digelar sejak abad ke-17. Awalnya, Mekotek ini adalah penyambutan terhadap pasukan kerajaan Mengwi yang baru mengalahkan pasukan Blambangan. Nilai yang terkandung dalam tradisi Mekotek adalah ajang adu nyali, sekaligus salah satu cara warga untuk menolak bala dan memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Putu Setiawan melaporkan dari Badung, Bali.